kemenangan ini, sehingga mudah-mudahan ada bibit-bibit baru dari hasil ini untuk waktu yang akan datang. Saya rasa bangga kemenangan ini. Lihat perjuangan tadi seperti apa, Pak? Agak ketat nih. Ya, saya lihat yang nomor 3, partai ketiga itu ya seru lagi. Ya, tegang juga. Sempat tegang juga, Pak? Iya. Kalau partainya kan tegang, kok kelihatan lebih ketat. Teman-teman ada pertanyaan? Oke, Om, terakhir, Om. Ngelihat sektor putra kita seperti apa sih, Om, secara lebih luas lagi yang sudah bermain kira-kira bisa menjadi regenerasi yang tangguh nggak untuk Indonesia di masa mendatang? Untuk calon-calon yang kita lihat itu sangat menjanjikan, tapi kan itu belum selesai pecah mereka, masih perlu waktu dan perlu bukti bahwa mereka itu bisa. Tinggal waktu yang menentukan ya, Om ya, apakah mereka layak jadi pahlawan bulu tangkis masa depan atau tidak. Siap, Om King. Terima kasih teman-teman, sesi interview dengan Om King kita akhiri dulu. Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ke Om King nanti ya, Om ya. Tapi udah pada udah. Udah ya, oke.